negeri Keri Ricis setelah resmi bercerai dari Teuku Ryan masih terus menjadi sorotan publik. Seperti baru-baru ini, ia dinilai curhat colongan saat mengisi sebuah acara singgung perihal cobaan. Buya Yahya beri teguran sebut permasalahan rumah tangga dijadikan media ketenaran. Keri Ricis, YouTuber yang menulis buku Saya Pamit dan Maaf Untuk Papa, turut memeriahkan gelaran Harbook Fest pada Sabtu 18 Mei 2024 kemarin di Laboratorium Terpadu Kampus Untirta Kabupaten Serang. Ricis berhasil menarik perhatian warga Banten dan Civitas Akademika Untirta dengan persona dan keceriaan yang ia perlihatkan ketika menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut. Pada momen itu, ia banyak menjelaskan bagaimana proses kreatifnya dalam menulis yang kebanyakan adalah kisah hidup yang pernah dialaminya. Ia juga tidak lupa curhat atas apa yang sudah terjadi dalam perjalanan hidupnya akhir-akhir ini. Ria juga berpesan kepada para audiens untuk selalu memaafkan diri sendiri, karena itulah salah satu jalan paling ampuh dalam menjalani hidup dan bahkan bisa menjadi proses kreatif utama dalam menulis. Keri Ricis tengah berbicara di panggung gelaran Harbook Fest, ia juga mengulas soal kehidupan barunya usai ajukan gugatan cerai terhadap Teuku Ryan suaminya. Dari cuplikan video itu diketahui bahwa Keri Ricis tengah menyinggung soal datangnya cobaan yang bisa jadi tanda sayang Allah kepada umatnya. Lebih lanjut, kadang cobaan bisa hadir dengan berbagai cara dan momen yang tidak disangka-sangka. Bahkan ia sebut harus sabar menghadapi segala cobaan dan bisa berdamai dengan dirinya. Allah akan kasih terus cobaan. Tandanya apa? Tandanya Allah sayang banget sama kita. Setiap kegagalan, setiap hal-hal yang membuat kita jatuh, terpuruk, tandanya Allah cinta sama kita. Kadang cobaan itu datangnya dari banyak cara loh. Ketika kita lagi di atas, ketika kita lagi bahagia, mungkin enggak itu adalah sebuah cobaan? Mungkin. Ciri-cirinya apa coba? Kita lagi bahagia, kita lagi happy-happy aja, kadang kita lupa sama Allah. Bener enggak? Cari Allah kalau lagi sedih doang. Paling kencang soalnya. Momen Keri Ricis menyampaikan perihal cobaan itu sontak saja menuai beragam respon netizen. Pasalnya, adik Ustazah Oki tersebut dinilai masih kurang faham dalam urusan agama. Perceraian antara Keri Ricis dan Teuku Ryan memang cukup menyita perhatian publik. Terlebih isi putusan cerai yang diajukan Ricis itu bocor di sosial media. Hal ini lantas jadi bahan omongan di kalangan warganet, termasuk permasalahan tersebut sampai mendapat teguran dari ulama Buya Yahya. Buya sangat menyayangkan terhadap permasalahan rumah tangganya dijadikan konten alias media untuk sebuah ketenaran. Bahkan Buya murka sebut semua yang dilakukan dalam rumah tangganya seolah sengaja dipertontonkan di halayak umum. Bukan pernikahan karena tidak dengan ilmu, tidak pakai bimbingan ulama. Apalagi mohon maaf kalau sudah dibawa ketenaran, kadang-kadang semuanya dijadikan untuk mengangkat ketenarannya, konten segala macam. Wallahualam, kami tidak ngerti tentang itu. Kalau public figure kan berusaha dengan konten juga. Kami tidak tahu masalah itu, kami tidak dan tidak tahu siapa orangnya kan. Kami tidak mengerti, kalau memang ada, berarti dia adalah tidak mengerti cara menjaga rumah, menjaga diri, menjaga mantan pasangan, menjaga keluarga mantan pasangan, menjaga keluarga sendiri, gak bisa berarti, dia akan buat kehancuran dia. Coba aja, pasti bahan caci mati. Kalau ada yang membela, tentu mungkin yang membela punya permasalahan yang serupa. Kalau membela yang tidak baik itu, sebenarnya dia adalah satu grup dengan dia. Diketahui, Keri Ricis kini tampak semakin produktif usai bercerai dari Ryan suaminya. Ia kini bahkan menyambi menjadi guru di salah satu sekolah untuk anak usia dini bernama Maha Islamic School. Adik Oki Setiara Dewi ini menjadi pengajar kelas konten kreator dan public speaking di program unggulan yang diusung oleh sekolah yang berlokasi di Bintaro tersebut. Terlihat pula momen ketika Keri Ricis mengajar di depan beberapa siswa dan siswi di Maha Islamic School, mantan istri Teuku Ryan ini terlihat begitu luas menyampaikan materi untuk anak-anak didiknya.